Kecil Randy. Wow, wow. Halo guys, ketemu lagi dengan MotoJS. Sekarang pertandingan ketiga di Karang Taruna Club Lancang Langkung antara PUJW dengan Avatar. Avatar udah dari Alfa Lembang, sedangkan PUJW dari Tempura. Ya ada Gaber, ada Wadeni, ada Deni Yopi, si anak terbang. Oke, selamat menyaksikan. Didapatkan mengawali satu sama. Bagaimana PUBG kembali serang Aris. Lembangan di bawah bola pada daerah atas pergerakan ayo dilepas. Resip daripada serang libero 1-2-3 umpan tanding sini. Nyata kembali memecah lawan. Berposur tubuh tinggi 2 meter setengah poin serang Sidik. Tidak ada sentuhan tangan. Bagaimana kembali pukulan dilakukan. Penempatan bola yang akurat 2-1. Apakan? Ada Randy kembali tidak masuk pukulannya. Kembali tepat sendiri. Satu poin angka dengan mudah didapatkan kembali melalui setelah serang Apakar Watron dan Nusayang. Ini dia serang Wadeni dari Kota Majalengka kembali ke belakang. Resip berserah Agung 1-2-3 Rende. Apa yang terjadi? Rasa berat dan menunggu titik terindah dari permainan serang Rende. Alparos Kota Lembang 3-2 Wadeni Majalengka yang dilepas belakang. Wadeni Cipojo kepas tinggi umpan tinggi. Nampak begitu mudah mencangkul bola. Yang kosong toko yang cukup tinggi menggantikan permainan pada Avatar 3-1. Ready, timbang ayo sedikit jemput dilakukan. Ada Deni Yope 1-2-3 Yayan. Terganjal dua pemain terbaris. Menyambut serangan-serangan daripada PUBG 4-3. Lambat laun permainan di awal set yang pertama bagi air mengalir. Pelan-pelan tapi pasti ada Aris Wadeni 1-2-3 lompat tinggi serangan dan gelap. Terganjal kembali ada Sidik 5-3. Bagaimana Resik? Perhatikan satu pergerakan. Satu pergerakan jemping dilakukan bergelintir bola. Ada Wadeni Yope 1-2-3 pukulan gober. Masih bisa bertahan satu penyelamatan. Kiper net bergetar nyatanya itulah di akhir pertandingan dinyatakan out dari pemain pertandingan. Satu poin angka kali 4-3. Gaber, Asri Kota Indramayu, jemping dilakukan. Apa terjadi kembali serang umpan 1-2-3 Rene. Wow, luar biasa kembali umpan tinggi serangan lagi. Kira di pukul panjang pelan-pelan tapi masih menyelamatkan oleh lawan. Ada Deni Yope. Loncatan yang cukup tinggi bagaimana kembali akselerasi penampilan yang cukup istimewa. Terus dari Deni Yope kembali 8 poin. 5-5. Gaber. Sambung bermuda anda daripada PUBG. Bagaimana tidak masuk kembali poin didapatkan 6-5. Ini satu angka memimpin poin angka Avatar. Di set yang pertama bagaimana Sidik? Terus ke belakang timang-timang bola ayo dilepaskan. Jadi di belakang sudah ada suruh habis di tangan ini. Satu poin tinggi di atas udara tidak sempurna. Ribol. 1-2-3 poin di sana dalam bola Agung. Tidak masuk kembali juga dilakukan. Bola para bola umpan yang kurang terkali suruh Randy. Jadi memanfaatkan dengan baik. Hanya 8 poin kembali ke enam sama. Bagaimana kembali anak-anak PUBG mulai bangkit dengan menurut ritme permainan. Satu pergerakan beras Regi Agung. Ganjal pertahan dua pemain. Benteng pondasi yang kuat daripada PUBG. 8.7 Yayan atau Tatang ternyata di belakang. Ibang Ayun tinggal pasir belakang ada suara Regi di sana Rende. Satu pergerakan serang Agung. Hasil pukulan menyilang. Jatuh tempat yang kosong. Bahkan poin kembali 7-7 Ini sama. Pemain Avatar Batra lalu saya. Ada Bedkit nama Yudin Bedkit. Pas belakang di serang Gaber Wadeni. Bola tumpuk yang berbahaya. Pesawat terbang hingga lepas landas. Bagaimana untuk menyambut bola perjuangan luar biasa. Bagaimana Sidik 8-7.
8-7. Ada Petki di sana, Ayu Tigil pas. Ada Suragaber, Wadeli, Sebibe. Berkurang kepada Yayan. Berkumpul terganjal namun tidak ada rekan yang membantu. Yang sempurna tidak dapat tertolong. Yang dapat terselamatkan bola poin PUBG. 8 sama. Ada Yayan di seluruh konsum. Masih ada serang. Reji Saputra bersama Kukul. Belakang dan kabur. Coba tinggi Wadeli, Hedi Yoko. Namun tidak masuk kembali menyatakan. Hanya menyentuh pitanet. Belum meronta-ronta berkecolak. Bagaimana performa belum ditunjukkan Mesra Jimmy Yopi. Bagaimana dengan punya pukulan-pukulan kerasnya dengan ucapan yang sangat tinggi. 1, 2, 3, ayo tinggi. Itulah dia dari Jimmy. Dengan senyum manisnya bagaimana kembali. Satu hentakan-hentakan kaki ancaman atas lawan. 1 poin angka kembali menyenangkan kedudukan 9 sama. Jimmy Yopi dari belakang. Mas Wali serang. Denki bisa nge-semi bin atau pukul. Bola melayang-layang bagaimana sentuh kepala melayang di atas udara di atas net 10-9 dengan kedatangan dari Daniel Dwi melakukan sebentar terang tidak masih kembali jatuh tiba kembali menyangkut di net jatuh empat sendiri kalau berubah nama 10-9 bersama ada Agung dari apa patrol gado sayang timang-timang bola ayo tinggal masuk belakang resi bola dari serah Aris di sana pukul bola pukul bola cuy bola cepat libero 4 di sana dengan Teddy Yope namun nyatanya sentuhan anda tangan anda yang jahil lihat oleh kecekatan mata daripada pemimpin pertandingan poin untuk PUBG meskipun mulai dari lapangan pelanggaran terlebih dahulu terjadi semata mata 11-10 Aris lakukan sebelas atau tidak masuk 11 sama kesempatan disia-siakan padahal poin kritis sama keseimbangan mulai nampak di tengah-tengah perjuangan di sisi pertama bagaimana Rendi Alvaro Sota Lembang Bandung Ayu Tinggi Wadeni Kaper Indra Mayu bagaimana kembali menunjukkan aksi turun tangan di kota Ranca Manggung bagaimana penampilan-penampilan istimewa dari anak-anak Tarkam Jawa Barat dan belakang 12-11 Ayu Tinggi Bas Resi Berserah Ubar Rendi awas hati-hati dong dia serah Reji balik anak didi kembali dari Alvaros asli dari kota Padang terus sayang 12 sama berasa Reji imam bola jumping dilakukan bergelintir bola berlari-lari satu pergerakan dari serangan Jadi Jokowi wow wadidaw 13-11 Reji berbelakang kembali satu nafas berbus mana diarahkan jumping dilakukan bergelintir bola lari-lari yang tidak masuk poin kembali bertambah bergeser angka mudah didapatkan kiri 13 sama bagaimana serang Gabel kembali sang penggawa satu tekanan dengan 12 ada sang libero Ayu di serang Gabel open sebagai abu terganjal kembali dua pemain si kembar tapi beda sudah si sekata bagaimana ia yang patah 14-13 dan belakang Gabel Indra Mayu JP satu pergerakan tertembak untuk tajam kembali menusuk ke dada pisau belati tembakan yang tajam dari serang Gabel poin kembali pertama 15-13 jemping kembali timbang-timbang dari sisi ternyata kembali nyata masih di rumah tetangga itu bawa anda sentuh itu jadi pendorong 16-11 dari Surayaya ada patah-patah di sana timbang-timbang ayun lepas datang rumahnya selamatkan Reci Rendi wow pukulan dari langit ketiga bagaimana melayang-layang ke bumi 15-16 pertemuan luar biasa yang dimiliki di Mas Rasidi. Kembali satu dua tiga ayo tinggi bola potong. Bola potong berbahaya ternyata sedikit teracun. Bagaimana kembali poin didapatkan 17-15. Anak muda yang bertalenta luar biasa dengan seraya yang berbelakang akan menjadi lalu terburu-buru beraja ke lapangan yang memerlukan poin untuk apa karena sudah 16-17. Lidi satu angka Agung C sekali lepas belakang 1, 2, 3 Wadeni bola antara yang berbahaya bagaimana sang sentri pengalaman dari kota Majalengka atur serangan-serangan variasi-variasi berkelas dilahirkan di dalam centik marisnya sang jari-jari pada sang sentri satu pergerakan melimpah tinggi serangan open spot tidak masuk 19-16 semakin melaju mencoba meninggalkan di sisi pertama bagaimana kembali poin-poin anda didapatkan melalui
sudah secara sebenarnya benar-benar istimewa. Ada akompan Randy. Tidak ada orang di sana untuk menyambut bola. Bola jatuh tiba. Begitu akurat. Cukup baik permainan permainan Makassar. Mencoba melibatkan untuk mengejar ketinggalan. Berapa? Di angka tertinggal 17-19. Kabir. Wadidi umpan tinggi. Kabir secara balik ambil oleh. Bola melayang-layang tinggi. Berhenti tembak cukup menyulitkan. Jauh untuk dikejar. Poin kembali bertambah 27. Tertulis di punggung jersey gunakan merah putih kuning bunga basi yang cukup baik daripada muda cahaya. Satu bola akan diserang Randy. Kaki bagaimana kembali untuk menyelamatkan. Tahan terganjal tidak ada celah sedikit pun untuk masuk ke jantung pertahanan PUBG. 21-17. Ada Aris yang pengen lepas. Persekutuan cukup baik daripada pemain Makassar bagaimana. Bola jatuh di bawah lapangan 18-21. Randy. Setter asli Alparos Kota Lendang lepas indah sederhana lagi ada hati-hati pergerakan cerdik daripada Makassar kembali balik ke area yang kosong kesempatan yang sederhana kembali cukup merepotkan lalu mulai memperak perendahkan lawan cantik pas belakang isi berasera jadi sederhana dengan BP Arkan Jasa jinak merpati semakin jinak semakin menjadi 2012 karena udah tayang PUBG Wan Deni sang setter kembali motor bergerak mendalikan PUBG mulai bergerak kembali apatan 20-22 lesi 2 angka jempil Reje bergerak kembali Wahid sang libero pertama mengejar bola kembali cukup merepotkan rekan sendiri bagaimana sang libero satu masih antar nyata kembali variasi mulai bergerak internasional bola menari-nari jatuh tiga depan mata cukup menyulitkan satu poin menyamakan kedudukan 22 sama Cemi kembali melayang-layang tinggi dari sebuah benar menari-nari 1-2-3 bola Wadati Wadur Malik 1-2-3 Kampil Malik nyata kembali pasang-pasang kaki tangan mulai mencekram sekali pundar jatuh tiba kali bawah angkasa 1 poin angka 23 Wadur asli kota Indramayu bagaimana kembali satu tekanan keras atas apa terpotong gatu saya satu pukulan tidak jadi primus itulah dari jopi kurang tinggi itulah pemilik daripada loncatan yang tinggi dan pukulan-pukulan yang cukup deras bagaimana dari tangan-tangan yang luar biasa 23 sama sidik nah buat sebelah sebelah kali sebelah beres sebelah wajib sampai dia tidak mendapat tidak sempurna apa di serang tak mau mengalami kesalahan yang kedua kalinya bagaimana tekanan deras yang kedua kali pukulan-pukulan lihat situasi kritis daripada poin satu angka untuk mengejar menyamakan kedudukan satu angka untuk menyelesaikan siapakah yang lebih dulu untuk mendapatkan satu poin di set pertama set akhir poin-poin akhir bagaimana kembali masih terus bersemangat apakah mampukah menyamakan kedudukan ataukah menyelesaikan pemain-pemain dari PUBG Muda Kehayan Putra Jaya bagaimana kembali turun belakang timang-timang ayo turun belakang resi-resi ready satu angka poin menyamakan kedudukan jus 24 Betki menggunakan timang-timang ayun tinggi lepas indah hati-hati sepeda terkecil berbahaya dengan satu tekanan-tekanan deras berarti dengan loncatan yang cukup tinggi bagaimana kembali saudara Deddy Jopi 25-24 hanya satu angka di muka satu pergerakan bagaimana kembali bawah jatuh belakang satu penyelamatan 1-2-3 ayun tinggi bisa mendengarnya hey 1-2-3 ayun abung se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 s
Santi Pedro. Yuk binasa. Aduh, tadi gak pas banget timbang-timbang ayam tinggi. Lepas, lepas, lepas. Dari belakang.
Ada Agung. Rambut api rambut pirang bagaimana menyala-nyala dengan triknya matahari. Wasangan di sebelah sana Wahyu 123 Wandi. Hey! Seakan kaki ini pakai paku tertancap sulit untuk bergerak. Dari atas ya, matahari ya, ibu daya yang cukup baik daripada saudara Wandi. Center berpengalaman dari Kota Jawa Barat. Majalengka turun tangan di Kota Raja Manggung. Dua bulan bersama. Wandi. Setelah kau dapat dengan susah payah namun kau buat dengan sia-sia. Bagaimana 23-26 satu angka lagi untuk apa-apa mampu menyelesaikan disaksikan satu pergerakan daripada Agung Laponse. Satu resip juga baik Wadene. Hati-hati Gaber. Itulah dia kemampuan kini diri memiliki. Ratenya Rapreso paling juga sering bertanding dengan Surah Hasan. Bagaimana kembali tampil kali ini dengan Wadene 23-27 memang mulai nampak karena dia sudah terakhir bagaimana masih seimbang belum ditutup kemenangan di sisi pertama Randy. Wow perlu lancatan yang cukup tinggi karena poster tubuh pun sudah tinggi guys. 28-27 kaijina selamat datang Bos Endar ditunggu di pejaman India Bos Endar lakukan super Randy pas belakang Pak Dini Suraya yang umpan ini sangat lakukan Babir. Ini kita ada tampil di belakang ada Dini Yopi bagaimana masih sama kakue, sampai 40 silakan pertanding luar biasa masih bisa langsung satu pergerakan umpan tinggi Hakan sidik dengan satu tangan tajamnya kembali satu pukulan-pukulan berarti 29-28 satu angka sulit didapatkan masih bisa bergerak wadahnya